Sajeroning itu terowongan Tol Cisumdawu anu pernah di Pamulihan Kabupaten Sumedang dicindegan tacan bisa dipakai ngalalar pikeun jalur alternatif di nemudik lebaran tahun 2018. Panglik itu perak-perakan pangwangunan tanal masih dipaju tur target nareng setungtung tahun 2018. Henteu kawas sajumlahing jalan tol di wewengkon sejenak anu sayaga dipake pikeun mudik tahun 2018, tol Cisumdawu anu dipapaisan ku terowongan munggaran di Indonesia tacan bisa dipake jalur utama kalawan alternatif dina mudik lebaran kiwari. Pangna kitu, prak-prakan pamangunan terowongan tol masih terus dipaju. Sakumaha anu ditembrakeun ku Kapolres Sumedang AKBP Hartoyo nalika mariksa jalur mudik di Leuweuk Sumedang salasa ijina Tol Cisumdawu. Dirina ngeceskeun jalan Tol Cisumdawu anu samemehna diugung-ugung bakal jadi bongbolongan macet di jalur Pakidulan Nagreg tacan merenah pikeun diliwatan dina prak-prakan mudik lebaran tahun ieu. Upama di jalur Pakidulan Cileunyi tepikeun Nagreg karandapan macet, kendaraan anu marudik bakal disina ngajugjug ka Jatinangor, Pamulihan, Katut Parakan Muncang, tepi ka kaluar deui ka jalur Nagreg. Sampai sekarang masih belum bisa. Ya, karena terowongan masih dalam progres pengerjaan, otomatis nggak bisa digunakan untuk arus mudik tahun 2018. Pekerjaan terowongan selesai sendiri yang jalur kiri diperkirakan bulan Agustus. Jalur kanan bulan akhir tahun lah, karena sesuai dengan apa namanya jadwalnya. Sajroning itu dumasar kana data pamungkas terowongan tol Cisumdawu sapanjang 472 meter, tunnel kencang ngahontal 333 meter atau 70,55%. Ari tunnel katuhu nincak 257 meter atau 54,45%. Eta tunnel anu 2T targetna bakal rengse dina akhir tahun 2018. Diki Guntara, Bandung TV.